أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، kita lanjutkan kajian Ad-Durus Al-Yaumiyah Minas Sunani Wal Ahkam Syar'iyah dengan tema Adab-adab Istinja. Di dalam istilah berhadas ada beberapa istilah yang harus kita kenal, bahwasanya najis, bahasa tentang najis ada beberapa kalimat yang berbeda. Najis lebih dibawa kepada sesuatu yang khisi. Khisi itu artinya nampak, seperti kencing, air kencing. Air kencing disebut najis. Berak, bangkai, homer, babi, air liur anjing, nah ini termasuk perkara-perkara najis. Nah, di sana ada sesuatu yang sifatnya seperti najis, yaitu membatalkan wudu, membatalkan sholat. Namun bahasanya bukan bahasa najis, tapi al-hadas. Disebut al-hadathu. Al-hadathu, hadas. Seperti apa? Seperti kentut. Ini hadas. Kemudian tadi kalau beraknya disebut najis, sifat daripada seseorang yang berberak disebut berhadas, sehingga tidak sah wudu atau sholat. Tolong dimatikan dulu. Kencing, air kencingnya najis, tapi seseorang yang habis kencing disebut berhadas. Seperti orang yang berjunub, habis apa namanya bersetubuh dengan istri, maka disebut berhadas. Nah, di sini sehingga wajib apa namanya mandi jinabat. Inilah sebutan-sebutan dalam toharoh. Ya. Ada hadas, ada najis. Hadas ungkapan bagi orang yang kentut atau seorang yang telah berak atau telah kencing. Adapun beraknya, kencingnya disebut najis. Kemudian dalam hal bersuci juga demikian. Bersuci ada yang disebut istinja. Istinja ini artinya bersuci dengan air, disebut istinja. Jadi bersuci dengan air disebut istinja. Kemudian ada nama lain yang di sini belum disebutkan atau disebutkan pada bab yang sebelumnya, yaitu istijmar. Adapun istijmar itu dipergunakan untuk istinja dengan batu, istinja dengan
batu atau kreweng ya, atau cadas yang bisa menghilangkan zat najisnya. Jadi ada kalanya bersuci itu dengan air, ada kalanya dengan selain air seperti cadas, batu. Sekarang ada lagi yang lebih efektif yaitu tisu ya. Ada yang lebih efektif yaitu tisu. Seandainya kita sekedar memakai cadas atau batu saja atau tisu saja, apa cukup? Cukup. Misalnya kita kencing ya, kita kencing. Cukup diinikan dengan cadas, seret, 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 tiga kali, sudah kering, selesai. Ketika tidak ada air terutama, ketika tidak ada air terutama. Jadi bisa dengan memakai cadas tadi, atau batu. Batu kan lempengannya ada banyak ya. Ini misalnya kita pipis ya, lempengan satu, lempengan dua, lempengan tiganya ini, diusap begitu, selesai. Dan bisa kita lakukan. Ada juga khusus dengan air saja, khusus dengan air saja. Ya kalau bahasa kita cawi, ya ini cawi ini dengan air saja. Dan itu bisa juga. Ada yang lebih afdol, ada yang lebih afdol, yaitu dua-duanya dipakai. Dalam fikih dua-duanya dipakai itu lebih afdol. Bagaimana caranya? Pertama istijmar dulu. Seret, 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 kemudian setelah itu air. Jadi ini memakai dua alat suci berarti. Memadukan dua alat suci boleh. Cuman ngabisin waktu sehingga kita kurang bisa melakukannya. Ada ribet, agak ribet. Ya termasuk juga berak. Ya berak kalau dengan air ya langsung dengan air. Bisa juga dengan istijmar. Istijmar, ya ini yakni cadas tadi atau batu, sekarang tisu dipoleskan, pertama menghilangkan zat najisnya, kedua mungkin membersihkan, ketiganya sudah tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali apa namanya bekasnya, mungkin ditambah lagi dengan yang keempat supaya lebih apa, lebih tenang lagi. Nah ini sudah selesai berarti. Nah ini kalau menggunakan istijmar. Istijmar bahasa kita peper ya, peper. Nah, ini bisa. Kalau kita melakukan dua jenis cara yaitu istijmar dan istinja, afdol. Pertama istijmar dulu. Setelah itu kemudian istinja. Ya, istilah istijmar karena tidak pakai air. Ya, pakai batu cadas atau pakai tisu. Disebut istinja artinya dengan air. Ya, dengan air. Terkadang juga istinja juga dipakai untuk batu. Untuk batu cadas tadi juga terkadang dipakai istinja. Jadi memang apa namanya ini kalimat-kalimat untuk bahasa daripada bersuci dari hadas atau najis. Adapun al-hadas tadi sifat ya, sifat. Sedangkan yang langsung zatnya itu najis. Nah, ini bahasa-bahasa fikih tentang taharah wadhu'ul hajah. Dibaca hadisnya. An Salman al-Farisi, dari Salman al-Farisi radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah qila lahu, ditanya kepadanya, kepada Salman al-Farisi, qad allamakum nabiyyukum, nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian kulla syai'in, segala sesuatu, hattal khira'ah, sampai WC, sampai urusan WC. Faqala, maka Salman Al-Farisi menjawab, ajal, ya,
Ajal ini kalau bahasa kita nggih, ini ada na'am, ada ajal. Kalau ajal ini lebih kepada apa namanya ngukunya ya. Ajal nggih. Laqad nahana, sungguh Rasul telah melarang kami an nastaqbilal qiblata, menghadap kiblat bi ghaitin, dengan ghait atau berak, au baulin atau kencing, au an nastanjiya bil yamini, atau beliau melarang bersuci dengan tangan kanan, au an nastanjiya, atau beliau melarang kami bi aqalla min thalathati ahjarin, dengan kurang dari tiga batu. Artinya jangan sampai kurang dari tiga batu. Ya kalau batu itu punya lempengan-lempengan, batu satu tapi lempengannya banyak bisa dipakai. Yang penting jangan hanya satu saja. Satu usapan jangan. Ini minimal tiga usapan ya dari yang masih suci maksudnya. Makanya kalau lempengannya banyak bisa dibalak-balik. Au nastanjia biroji'in, atau kita bersuci dengan celetong, au azmin atau tulang. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim. Inilah beberapa hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk berak menghadap kiblat, ini dilarang. Berak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, ini termasuk dilarang untuk berak atau kencing. Ya, kecuali kalau di dalam bangunan. Kalau di dalam bangunan maka diperbolehkan selama dalam bangunan. Tapi saya katakan pada pertemuan yang lalu, jangan disengaja seperti itu. Waktu bikin apa namanya rancangan saja, rancangan bangunan itu apa namanya? Rancangannya, waktu mendesain itu ya, miniaturnya, waktu membuat miniatur saja sudah diatur nanti WC-nya di sini menghadap Ka'bah, apa menghadap ke barat dan ke timur kalau di Indonesia. Ini salah, ini kesalahan ya. Ya, jauh-jauh sebelumnya miniatur sudah kadung, desainnya sudah kadung, sudah diatur. Jangan menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat. Harus itu. Ya, bagi seorang desainer harus faham itu. Karena terkadang memang sengaja. Atau kalau desainernya enggak ngerti Islam ya, enggak ngerti agama. Ya ini mungkin sehingga menurut dia gitu aja. Oh, begini apa diukur dengan kepantesan atau apa. Bagi kita jangan, ya, desainer yang muslim tentunya jangan seperti itu. Ya, dipikirkan sejak awal, kira-kira posisi WC di mana, yang sekiranya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya kalau terpaksa saja atau lupa, ya, terpaksa atau lupa. Sebagaimana di sini dulu pada awal membuka pondok pertama ya, kita bikinkan WC di pojokan situ yang sekarang jadi tempatnya Abu Samil itu. Waktu itu benar-benar salah, memang salah aturan. Sehingga akhirnya WC itu harus ke kanan, timur atau barat. Ini di luar dugaan itu. Kemudian beberapa berikutnya kita cari biaya, kita rombak semua, kita hadapkan ke arah selatan atau utara. Ini awal-awal dulu, awal-awal. Ini kalau terpaksa ya. Kalau tidak terpaksa sebaiknya jangan. Di rumah-rumah kita yang masih menghadap kiblat atau membelakang kiblat, tolong segera dirubah. Untuk lari dari masalah, untuk lari dari masalah. Kemudian hadis yang berikutnya, pada hadis yang pertama tadi ada roji. Roji itu artinya kotoran hewan, ya,
seperti kotoran kuda atau kerbau atau sapi yang kemudian mengeras itu. Mengeras, Nabi katakan riksun. Riksun itu najis. Ya, riksun itu najis artinya. Artinya sesuatu yang tapi najisnya tidak apa? Tidak dengan bil ilzam ya, bil ilzam. Tidak dengan seperti najisnya misalnya anjing atau babi. Ya. Buktinya masih bisa dipegang ya. Waktu itu Ibnu Abbas sengaja mengambil beberapa sampel gitu loh. Nanti mana Nabi yang kehendaki. Termasuk apa tulang waktu itu batu dengan kotoran hewan tadi, riksun tadi, apa rausun tadi ya. Celetong kalau bahasa kita yang mengering. Ternyata oleh Nabi yang diambil yang batu. Ya. Sambil mengatakan hadza riksun, ini najis. Ya, seperti kita kemarin telah terangkan, untuk hewan yang bisa dimakan dagingnya tidak najis, ya, tidak najis. Kencingnya, apa namanya, kotorannya, air liurnya, khusus untuk yang bisa dimakan. Yang boleh, bukan bisa, boleh dimakan dagingnya seperti onta, sapi, kerbau, kuda, termasuk unggas, ya, unggas-unggasan. Ya, seperti ayam, bebek, angsa, ini termasuk hewan-hewan makulat yang boleh dimakan dagingnya. Sehingga kotorannya tidak najis. Terus gimana? Hanya kotor saja. Hukumnya hanya kotor saja. Termasuk hewan yang dikatakan tidak najis adalah apa namanya kucing. Nabi katakan tidak najis. Berarti kalau tidak najis bisa masuk kepada kriteria itu. Sehingga kalaupun ada yang mengatakan bahwa kotoran kencing tidak najis, mungkin mengambil hadis tadi. Dan itu ilmu ya. Kemudian hadis yang disebut tulang di sini, tulang di sini tidak boleh dipakai karena tulang itu ternyata Allah jadikan makanan pokok jin itu tulang. Jin di antaranya makanannya adalah tulang. Entah seperti apa caranya itu ada menu khusus untuk jin itu ya. Ada menu khusus ya, yaitu tulang. Jadi tulang itu bagian dari jin, sedangkan beras bagian dari manusia. Manusia dengan beras. Ya, dengan beras dan daging. Dagingnya untuk manusia, tulangnya untuk jin. Luar biasa ini. Allah menghormati kita. Allah menghormati manusia. Di mana dagingnya untuk manusia, tulangnya untuk jin. Dan itu masalah gaib itu. Masalah gaib. Seperti apa mereka makan tulang. Daging untuk manusia. Alhamdulillah, kalau seandainya dibalik oleh Allah, maka ya mungkin gigi kita dibikin lain oleh Allah giginya. Ya, dibikin kalau makan tulang kayak makan kerupuk. Mungkin begitu. Ya, ini kuasa Allah. Ya. Yang jelas kita bersyukur pada Allah. Di mana kita diberi bagian dagingnya, bukan tulangnya. Apalagi gigi kita mungkin tidak sama dengan giginya jin. Kemudian hadis yang kedua, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza istajmara, apabila istijmar, bersuci dengan peper. Idza istajmara ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian istijmar, falyutir, maka jadikan ganjil, bukan genap. Akhrajahu Muslim, HR Muslim. Ini tidak boleh genap, tapi apa namanya? Ganjil. Tapi ganjilnya jangan kurang 3. Jadi 3, 5, 7 ya. Misalnya kita belum puas usapan yang pertama, sret. Yang kedua, sret. Ambil batu lagi, sret. Terus kemudian kita kok masih terasa enggak puas ya. Waduh, belum puas ini. Ya ditambah lagi sampai kira-kira 5 atau 7. Tapi nanti kalau sudah terbiasa insyaallah 3, 5 sudah merasa cukup ya. Karena belum terbiasa. Hanya saja
Kalau misalnya beraknya berak apa namanya yang cair itu kalau bahasa kita apa? Hah? Karena sakit perut biasanya kan berak itu kan enggak encer, cair. Ya, seperti kalau diare ya, yang berupa air, ya, cair maksudnya. Itu biasanya kemana-mana itu. Jadi tidak hanya satu lubang, melainkan akan muncrat ke pinggir-pinggir. Kita sendiri yang merasakan. Nah, berarti kalau sudah seperti itu jangan hanya tiga, nggak cukup itu. Karena nanti membersihkan lubangnya, pinggir-pinggirnya itu, nah ini berarti harus banyak. Kalau seandainya tidak apa cair, kalau seandainya cair, ya atau lebih keras, lebih bagusnya bawa tisu sekarang ya. Bawa tisu ini sudah lebih bagus lagi daripada zaman dulu. Hitungannya apa namanya ganjil ya ganjil. Hadis berikutnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Abi Qatadah radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza bala ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian kencing, fala ya'khudz dzakarahu bi yaminihi, jangan memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji bi yaminihi, jangan bersuci dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan bernafas di dalam wadah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kencing jangan dipegang dengan tangan kanan, jangan. Tangan kanan ini dipakai untuk malahu syarafun. Malahu syarafun, yang punya kehormatan. Nah ini contohnya salaman, makan, minum, rokokan jangan. Meskipun dengan tangan kiri kan gitu ya. Kemudian untuk apa namanya pakai baju kanan, masuk rumah keluar rumah itu kanan, semuanya yang terhormat terhormat kanan ya, masuk rumah itu intinya terhormat lah, kalau keluar kan keluar namanya gitu loh. Jadi masuk rumah itu lambang daripada komitmen terhadap rumah, sedangkan keluar lambang dari menjauhi rumah. Makanya di masuk kepada harus menggunakan kiri. Masuk intinya kangen, komitmen dengan rumah, ini terhormat. Keluarnya menjauhi, ini pakai kaki kiri. Masuk kanan, keluar kiri. Makan kanan, minum kanan. Jangan makan dengan tangan kiri, jangan minum dengan tangan kiri. Itu caranya setan. Di dalam hadis dikatakan bahwa setan itu kalau makan dengan tangan kanan, kalau cawi dengan tangan, maaf, seribu maaf ya. Setan itu kalau makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, cawi dengan tangan kanan, itu setan. Setan jin dan setan manusia. Ya, itu terbukti di lapangan ternyata. Betul enggak kira-kira? Jadi kalau jenengan ternyata biasa minum dengan tangan kiri, saat itu sampean siapa? Setan. Betul? Lah, itu kalau makan dengan tangan kiri, minum dengan saat itu sampean siapa? Setan, jelas. Karena setan itu ada dua jenisnya, setan jin, setan manusia. Ketika saya, anda makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan, saat itu kita setan para jamaah. Itu yang dikatakan oleh Nabi, bahwa setan itu makan, minum dengan tangan kiri. Nah ketika ada seorang manusia minum dengan tangan kiri, berarti apa? Ya setan. Itu jenis setan tapi jenis manusia. Dan ternyata para jamaah dibikin keren sekarang nih. Kalau minum mesti tangan kiri, dibikin keren. Bukan keren, malah setan.
itu malah setan dan gak bagus. Jadi terkadang itu karena kita makan, ngambil minumannya dengan tangan kiri, yang transfer ke mulut akhirnya siapa? Tangan kiri. Yang benar gimana? Kalaupun tangan kiri yang ngambil karena memang kesulitan, nanti ditransfer ke tangan kanan supaya tangan kanan yang mentransfer ke mulut, itu benar. Loh Ustadz, nanti kan gelasnya kan kotor. Loh gelas ini habis kita minum, apa mau dipakai oleh orang lain? Gak etis. Yang jelas gelas setiap dipakai mesti akan dicuci, kita gak boleh ragu-ragu sudah. Sebab nanti ini akan dicuci, gak mungkin akan dihidangkan kepada orang lain lagi. Maka jangan merasa risih sudah, karena memang dia untuk kotor. Sesuatu yang dipakai alat makan, minum, memang untuk kotor. Karena nanti akan dicuci lagi kalau gelas. Terkadang juga ini, ngambil botol dengan tangan kiri, botol aqua dengan tangan kiri. Ini sudah settingan setan sudah. Setan pinter menyeting. Otomatis membuka ininya dengan tangan kanan. Sret. Nah, tangan kanan megang tutupnya, yang mentransfer ke mulut tangan kiri. Ini setan. Kalau terpaksa tangan kiri yang ambil gimana? Diberikan kepada tangan kanan dulu. Lalu yang membuka tangan kiri. Lalu saat itu yang mentransfer ke mulut tangan kanan. Itu yang baik. Dan dari sini mari kita berdakwah. Saya gemar sekali mengingatkan orang seperti itu. Di bis, di kereta api, di apa namanya, stasiun gitu sering. Kecuali kalau yang minum itu orangnya kayak orang kafir. Itu saya lihat ini orang yang minum itu non-muslim. Ya sudah, non-muslim biarkan aja. Oh, mereka setan. Non-muslim itu setan para jemaah. Iya, setan. Nah kemudian kalau jilbaban, jilbaban kok minumnya pakai tangan kiri. Waduh, ini gagal paham ini orang yang berjilbab ini. Langsung saya dekati, tapi ingat cara berdakwah kan gitu ya, supaya orang tidak marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gih Pak, Ibu. Saya tadi melihat Ibu minum dengan tangan kiri, betul ya Bu ya? Oh iya ya. Ah, jangan Ibu, dengan tangan kanan. Terima kasih Bu ya. Oke, gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibikin pun. Tapi kalau begini, "Hei, lu muslim?" "Iya, muslim. Mau apa?" Kan gitu nanti. Ini bahaya ini. Mau apa lah kan gitu. Bahaya, nanti sandalnya naik dulu itu. Nah, ini barangkali memang manusia sekarang beda itu ya. Harus ada ini dulu, ada mukaddimah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau kemana? Oh, mau ke Surabaya gitu ya. Iya Pak, tadi saya lihat Bapak minum pakai tangan kiri Pak. Iya, gimana? Oh, tolong Pak kalau bisa tangan kanan. Karena saya pernah mendengar bahwa Rasulullah itu berkata kalau setan itu makan minum dengan tangan kanan. Berak dengan makan, lupa lagi ya. Makan minum tangan kiri, berak dengan tangan kanan itu Pak. Oh, gitu ya. Iya, makasih Dek, makasih. Alhamdulillah sudah berdakwah. Ini penting. Terkadang di bis itu teman kita duduk makan dengan minum dengan tangan kiri, kalau saya nggak bisa tidur itu. Maunya duduk di bis itu istirahat. Wah, ini kok teman duduk saya kok selalu pakai nyemil-nyemil pakai tangan kiri. Wah, waduh, nggak bisa tidur saya. Ya, sampai setelah mengingatkan baru tidur pulas. Ya nanti diukurlah caranya gimana ini ya. Wong dia asik nyemil tangan kiri, nyemil ini yang pegang plastiknya yang kanan, yang ngambilin dari plastik tangan kiri begini. Waduh, gawat ini saya. Wah, kalau saya duduk bersama setan bahaya ini. Pikiran saya begitu, Pak. Akhirnya berusaha nyari cara. Bisa berdakwah seperti itu, Pak, harus bisa. Cuman memang cara logat harus diatur dulu ya. Kita menolong saudara kita. Itu menolong gitu loh. Jangan terus-terusan jadi setan. Jangan. Ya. Jadilah manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya manusia yang bukan setan. Nah, ini. Karena dalam Al-Qur'an sudah dikatakan minal jinnati wan nas. Dari setan jin dan setan manusia. Ketika ada seorang manusia berperilaku setan, saat itu bukan manusia seutuhnya. Terus gimana? Manusia enggak sadar. Lah itu benar. Manusia yang makan minum pakai tangan kiri itu manusia enggak sadar. Saat itu pikirannya sedang offline.
Kalau yang muslim tapi ya. Karena setidak-tidaknya seorang muslim atau muslimah setidak-tidaknya pernah mendengar bahwa makan minum pakai tangan kanan. Kalau setan pakai tangan kiri. Insya Allah pernah mendengar. Makanya saya katakan ini lagi offline orang ini ya gitu kan. Ya lagi apa namanya jadi manusia setan. Segera harus diingatkan. Jangan sampai jadi manusia setan. Kalau sampai mati terus-terus menjadi manusia setan, bagaimana mungkin kuburan bisa menerima dia? Melainkan dicepit kan gitu ya, disiksa. Bagaimana pula di akhirat nanti pintu kunci surga akan diserahkan kepadanya. Loh kenapa? Padahal dia KTP-nya muslim, tapi kunci surga gak diserahkan kepadanya. Ya, selama di dunia dia itu tasaitona gitu. Tasaitona ya tasaitonu tasaitunan fahuwa setanun. Ini. Tasaitona itu artinya apa? Bertindak, berlaku amalan setan itu tasaitona. Ya, kalau belajar sorot tuh masya Allah nikmat. Kalau kita tahu apa namanya ungkapan-ungkapan di situ, ternyata pinter. Para ulama itu menyusun ilmu pinter. Tasaitona ya tasaitonu tasaitunan fahuwa mutasaitinun. Artinya apa? Orang yang setanan, bahasa kita setanan. Makan kiri, minum kiri, memakai baju kiri, ngelepasnya pakai tangan kanan. Kalau bukan kesetanan terus gimana? Blang-blang masuk masjid kiri-kiri terus. Saya masih sering melihat jamaah kalau pas saya ngimam itu mesti memperhatikan banyak hal. Apa yang kurang di masjid ini? Termasuk ketika jamaah yang keluar duluan. Ada juga yang aneh sih, asik aneh bin ajaib. Dia dari tempat duduk berjalan, tek, 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 tek. Begitu sudah di pintu, berhenti. Berhenti itu kan masih mikir-mikir namanya. Tek, stop dulu. Stop langsung and go. Stop and go. Gimana? Berhenti. Tak pikir dia berhenti itu berpikir ini. Berpikir kiri atau kanan. Ternyata tetap kiri gitu loh ketika masuk masjid. Ketika keluar masjid ternyata kanan yang dikeluarkan. Loh, tadi ternyata apa berpikir apa enggak ya? Atau karena capek berhenti dulu. Maaf ya. Ketika di pintu itu loh ya. Begini berjalan, begitu sampai di pintu sudah siap turun kaki itu dia berhenti. Berhenti itu kan prosesi berpikir, pikiran saya begitu. Ternyata tetap saja yang diturunkan yang kanan. Oh, berarti berhenti tadi karena capek, asam uratnya kambuh, tak begitu. Bukan karena ini saya mau keluar dari masjid, mau turun dari undakan ini. Ini sebaiknya kanan atau kiri? Tak mikir-mikir begitu gitu loh. Kok ternyata turunnya kanan? Wah ini berarti karena capek ini ya. Bukan karena berpikir. Para jamaah, kalau itu terus-menerus, salah, ya tidak sesuai dengan sunnah, kita bisa menjadi bagian daripada setan manusia. Dan itu berat. Dan kalau terus-menerus, mesti minum dengan tangan kiri, minum dengan tangan, terus tidak pernah dirubah, berarti dia adalah manusia setan yang sesungguhnya. Nah ini para jamaah, banyak itu, banyak para santri sekarang sudah ngetren pakai tangan kiri minumnya. Ya, ini luar biasa. Para jamaah yang sudah sering ngaji, setiap pokoknya ngajinya dalam seminggu sekian kali, sering saya melihat seperti itu. Jamaah, ini orang ini ngaji, tapi masih saja pakai tangan kiri. Nih kalau yang sudah seperti itu biasanya langsung saya enggak langsung kontan kalau saya. Afwan, tangan kanan. Begitu saya. Kalau saya loh. Mudah-mudahan istiqomah dengan itu. Ada habis pengajian ada ikhwan atau bapak-bapak, ibu-ibu pakai tangan kiri langsung. Assalamualaikum. Afwan, tangan kanan. Oh ya Ustaz. Ah, bagus itu. Kah ini enggak. Kalau sudah ikhwan yang sudah ngaji, gak tak kasih cengar-cengir saya. Ini cengar-cengir malah kok kambuh lagi nanti. Oh Ridwan itu gak sungguhan gitu nanti. Tapi bagi orang yang awam belum tahu dia ngaji atau enggak, tapi atribut keislaman ada gitu. Nah ada situ. Kalau sudah pakai gamis, pakai apa terus masih begini langsung. Assalamualaikum. Tangan kanan. Ini saya. Tangan kanan. Ini. To the point. Artinya apa?
kurang ajar kamu gitu loh. Kurang ajar. Sudah ngaji. Nah, seperti itu para jemaah. Jadi ini penting para jemaah. Banyak kaum muslimin, ibu-ibu yang ada di mal-mal, yang ada di pinggir jalan, muslimah, pakai jilbab, pakai baju koko, makan, minum, tangan kiri, setan. Atau dalam bahasa sorotnya apa? Tasaitona, ya tasaitonu. Apa artinya? Berlagak setan. Nah ini berat. Jangan para jemaah, jangan. Terus gimana ngentong? Ngentong ibu lagi itu gimana? Hah? Seharusnya. Tangan kanan juga para jemaah. Tangan kanan, jangan keren pakai tangan kiri. Saya justru ketika ada orang ngentong pakai tangan kiri, ih kok jijik gitu loh. Karena tangan kiri ini khosun, khosun bil istinja. Betul? Tangan kiri khususnya untuk apa? Takhusus ya. Takhusus ini wabil khusus. Wabil khusus tangan kiri itu untuk apa? Untuk istinja. Lu kok dipakai ngentong? Saya langsung, hi, dipakai ngentong. Tangan untuk istinja dipakai ngentong. Hi. Hah, ini. Wallahi para jemaah. Tetap pakai tangan kanan. Makanya kalau bisa tangan kanan jangan blok spot, blok-blok. Makannya dicomber gini akhirnya penuh ini kan. Wah, banyak anunya ini, banyak ini ada apalagi makan apa? Soto ternyata dicentong dengan tangan. Wah, ini. Makanya ketika begini orang, oh, tangannya kotor. Makanya jangan. Kalau memang yang cair seperti itu pakai sendok itu lebih bagus. Kalau yang kering boleh pakai tangan. Kenapa? Nanti insya Allah masih bersih ya. Jangan ragu pakai tangan kanan ketika nyentong. Apalagi makanan itu para jamaah, nilai barokahnya yang kita harapkan. Kalau sudah pakai tangan kiri, di mana berkahnya? Insya Allah nggak ada sudah. Kan tangan kiri, karena larangan gitu loh. Ini sampai kepada ini ya, karena ini sangat penting sekali. Terus berikutnya, yaitu tadi apa? Jangan bernafas di wadah. Nah, bernafas di wadah itu contoh gini. Kita minum dengan apa? Gelas. Kemudian sampai hok ini. Ini nafas tarik turun. Ini pernah dibahas oleh para ahli fikih, para bahayanya apa? Nanti ada virus yang masuk ke dalam gelas itu. Misalnya orang yang minum tadi apa bronkitis apa ya? Yang sesak nafas, hok mengi-mengi itu apa namanya? Asma yang berat. Waduh ketika minum maka nanti ada yang masuk dan ketika ditaruh orang lain memakai bahaya. Kan begitu. Dan ini memang hikmahnya besar sekali kenapa tidak boleh bernafas di ini. Jadi minum sekali teguk atau tiga kali teguk, seret 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 terus ditaruh. Ini kalau kita atau di teko yang memang tidak ada gelas. Jangan tarik nafas di situ. Apalagi minumnya oklok-oklok-oklok-oklok sampai berapa puluh kali enggak tahu. Oklok-oklok-oklok-oklok-oklok-oklok. Nafasnya kira-kira wah tarik turun itu. Nah, ini tidak boleh. Upayakan ganjil dulu para jamaah ya. Satu, tiga, selesai. Nanti lagi begitu. Ini yang dimaksud tidak bernafas di wadah. Hadis berikutnya. Wa'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastanji birrauthi, kata Rasulullah. Janganlah kalian istijmar atau bersuci dengan celetong, kotoran hewan, kuda, sapi, kerbau. Wala bil azmi, dan jangan dengan tulang. Fa innahu zadu ikhwanikum. Karena sesungguhnya tulang itu adalah apa namanya bekal untuk saudara kalian minal jinni dari jin. Ya, itu bekal yang diperuntukkan oleh Allah kepada jin, bekal makanan. Akhrajahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i wa Abu Daud radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian syarahnya, yeah.
Tuzilu an-najasata. Tuzilu. Yuzilu. Anisalafi. Dawabihim. Syarah daripada beberapa hadis tadi, naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang in qada'il hajati, ketika qada'ul hajah, ya, an yumassika dzakarahu atau an yamsaka dzakarahu, memegang zakarnya yang mengarahkan, kan itu kan diarahkan, jangan dengan tangan kanan. Au as ayyastanjia biyaminihi, bersuci dengan tangan kanannya, jangan. Au an yastanjia biaqalla min thalathin, atau bersuci dengan kurang dari 3 batu, ini dilarang. Tuzilu an najasata, yang bisa menghilangkan najis. Bihaitsu la yabqa, di mana sekiranya tidak akan tersisa, illa ma la yuzilu illa al-ma, kecuali apa yang memang tidak bisa hilang kecuali dengan air. Nah, ini ya seperti yang berak cair tadi, mungkin memang layaknya jangan dengan batu, dengan air saja. Karena tidak mungkin rasanya, kadang ada yang kena kaki juga kan? Kena kaki juga terkadang. Kalau langsung jeber gitu. Waduh, lari-lari-lari-lari, jeber, wasal, jebras. Lah ini bahaya. Bahkan bisa ke samping-samping. Pakaian pastikan di atas, kenapa? Bahaya itu. Ya, bisa ngenai pakaian. Bahkan bisa mantul ke atas ini kalau kena air yang dari bawah. Nah, ini harus hati-hati. Kita sendiri yang tahu insya Allah ya. Kemudian in zada an anithalathi, kalau lebih dari 3, an yaqta'ahu, agar memutusnya ala witrin, atas witir. Khamsin aw sab'in, 5 atau 7 misalnya. Jadi kalau ternyata dengan 3 kali kok aduh belum cukup ini, di pinggir-pinggir masih ada yang belum selesai, maka ditambah lagi. Ditambah lagi, tapi tetap berusaha witir. Sudah 3 kali, tambah lagi 2 kali, seret-seret. Kok ternyata selesai-selesai. Kalau ternyata waduh masih ada, tambah lagi, tapi jangan 6. Tambah lagi, pastikan 7. Begitu, pastikan 7. Wa kadzalika, dan begitulah, naha an yastanjial muslimu, melarang di mana hendaknya seorang muslim bersuci, jangan sampai bersuci, bil azmi, dengan tulang, awir rawthi, atau celetong. Li annahu ta'amul jinni, karena tulang itu adalah makanan jin. Wa ta'amu dawabihim, dan makanan hewan-hewan melata mereka. Jadi ternyata tulang itu makanan jin dan makanan hewan binatang mereka. Kalau manusia punya kambing, punya kerbau, punya apa, sapi, jin pun juga punya itu. Punya sapi, punya kerbau. Makanannya apa? Tulang juga. Kemudian al-fawaid. Al-fawaid, beberapa faedah daripada beberapa hadis tadi. An-nahyu an masil farji bil yamin, larangan megang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Awil istinja'i biya, atau bersuci dengan tangan kanan, dilarang. Itu acaranya jin. Yustaratu, disyaratkan fil istijmar, dalam istijmar. Istijmar ini khusus untuk yang pakai batu tadi.
Kalau istinja pakai batu iya, pakai air iya, disebut istinja. Kalau sudah disebut istijmar, maka tidak ada air padanya. Ini khusus. An yakuna bi thalathi masahatin. Paling sedikit 3 kali usapan. Sret. 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 Ini 3 kali usapan. Paling sedikit itu. Mungkiyatin yang mensucikan. Angko yungki ingkoan. Artinya mensucikan dan benar-benar bisa meresap begitu ya. Fa'aktsara atau lebih. Kalaupun lebih, maka diupayakan tetap apa? Ganjil, witir. Istihbabu qat'il istinja'i ala witrin. Dianjurkannya memotong, memutus bersuci itu dengan witir. Artinya ganjil. Ay thalathin, 3 au khamsin atau 5 au sab'in atau 7. Yang terakhir, tahrimul istijmar, larangan istijmar peper bil idzami dengan tulang-tulang, awir roji'i atau teletong. Kenapa? Li'annaha, karena idzom ya, tulang-tulang itu to'amul jinni, makanan jin, wa to'amu dawabihim, dan makanan binatang ternak mereka. Nah ini para jamaah, alhamdulillah ini ilmu ya. Ilmu yang seperti ini jangan dianggap remeh, karena ilmu seperti ini yang akan menyebabkan kita menjadi suci, menjadi tenang ibadah, dan ibadahnya jadi barokah dan diterima. Kalau perkara-perkara kecil ini kita tidak tahu, bagaimana ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadahnya dengan sembrono, ibadah dengan kotoran, disuguhkan kepada Tuhannya, dan itu berat ya. Jadi harus benar-benar faham ya, dalam masalah toharoh. Sampai di sini kajian kita, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم